Assalamualaikum. Hari ni kita jumpa lagi untuk video yang kedua. Berkenaan dengan masalah masyarakat kita ni. Yang berdepan dengan saman-saman. Saman COVID, saman SOP, saman jalan raya, saman macam-macam saman. Saman toke-toke restoran, ahli perniagaan, premis-premis. Okey, kita nak bercakap pasal ni. Kita nak mohon kerajaan, wakil-wakil rakyat, handsome-handsome ni, menteri-menteri yang terror-terror ni kan, cuba renung-renungkan dan fikir-fikirkan masalah ni. Masa rakyat kena PKP, rakyat ni berkurung. Berkurung, tak boleh keluar sekatan, tu tak boleh, ni tak boleh, untuk nak kawal penularan wabak COVID. Jadi bila ada berlaku sedikit kelonggaran yang mana rakyat dah boleh pergi kedai, duduk, makan apa semua, sepatutnya janganlah keluarkan satu tindakan saman. Saman-saman ni tak payah buat waktu-waktu macam ni, rakyat tengah susah. Kan? Rakyat dah berapa lama kena kurung? Ahli perniagaan-perniagaan Melayu ni berapa ramai dah bungkus gulung tikar sebab COVID ni. Jadi mereka ni semua baru nak bernyawa macam ni, kena saman. Jadi kalau boleh, renung-renungkanlah sama. Kerajaan bagi bantuan, EPF bagi bantuan, Aisinar lah, Ailestari lah, apa lagi, macam-macam lah bagi bantuan. Tapi lepas tu kadar saman dinaikkan daripada 1,000 pergi 10,000 lah, beribu-ribu. Sama macam tak bagi. Sebab apa? Dah bagi, ambil balik. Buruk siku ni, orang kata. Kan? Masalah yang saya dah cakap sejak 2 tahun lepas lagi, rakyat ni, ataupun tak kisahlah, bukan pada rakyat, kita cakap manusia punya perangai ni, kalau dia tahu benda tu bahayanya di mana, kalau jadi masalah berlaku yang macam mana, dia takkan buat. Tapi kalau dia tak faham, memang dia buat. Yang penting adalah educate masyarakat, bukan menghukum masyarakat. Sebab COVID ni adalah satu isu baru untuk manusia kat dunia ni. Jadi untuk mereka nak menyesuaikan diri dengan pakai mask, jaga penjarakan sosial ni, mereka juga perlukan satu tempoh masa untuk nak menyesuaikan diri dengan satu perubahan yang macam tu. Sama juga kerajaan, dia nak menyelesaikan masalah COVID ni perlukan masa. 1 tahun lebih dah. Kan? Bukannya hari ni cakap nak selesai, besok selesai. Sama juga rakyat, hari ni cakap SOP pakai mask lah apa semua, nak menyesuaikan diri tu masyarakat mesti ada yang tersilap, terlupa, lalai, mesti ada. Jadi untuk tempoh-tempoh yang macam ni, dalam keadaan wabak COVID ni belum dapat diselesaikan, tiada sebarang hukuman saman yang melibatkan kewangan masyarakat, yang melibatkan ekonomi. Bila kita ambil, bagi dia saman, nanti dia nak kena keluar duit bayar saman ni semua. Keadaan ekonomi rakyat dah lah tengah susah, lepas tu pi bagi saman pula lagi ni. Jadi cuba fikir balik. Educate rakyat. Kalau dia melanggar SOP ataupun dia buat apa-apa kesilapan, kenakan satu hukuman yang tidak merujuk kepada kewangan, tidak merujuk kepada duit dia, sebab dia tak ada duit. Itu yang kita tengok berderit-derit langgar PKP ni semua, masuk lokap lah, tak boleh bayar jamin lah. Aku belum dengar lagi lah yang tak boleh bayar denda pergi penjara, tak dengar lagi lah. Tapi aku rasa ada. Jadi kenapa nak seksa rakyat dalam keadaan dah tahu rakyat tu susah? Rakyat susah lah, sebab tu lah keluar Ailestari lah, kerajaan terpaksa bantu rakyat ni. Jadi takkan kerajaan tak tahu rakyat tengah susah? Tahu. Kalau dah tahu, kenapa pergi denda rakyat? Denda-denda ni jangan buat. Ini yang aku cakap ni. Dia bagi, lepas tu dia ambil balik. Baik tak payah bagi. Alasan dia, kadar ni kita naikkan, kompaun ni naikkan. Restoran partner, aku punya partner, kena dah 2 kali ke 3 kali kena saman. Kedai mesin tak kena saman. Kedai mesin, bunga kuasa nak ketuk pintu pun takut. Restoran, kedai makan, orang Melayu meniaga tepi-tepi jalan ni tak ada lesen majlis pemandaran je, kena saman 1,000.
Sebab tu aku cakap, kalau yang meniaga duduk dalam kedai-kedai ni warga asing. Kalau anak tempatan anak Melayu ni meniaga tu, yang gerai-gerai tepi longkang, pacak-pacak tu, tu orang Melayu tu yang meniaga tu. Yang tu yang duk kena saman ni semua ni. Kan? Jadi saya minta menteri yang tolong prihatin sikit terhadap rakyat ni. Takkanlah tak tahu rakyat tengah susah, saman apa? Tak payah duk saman. Semasa wabak COVID melanda negara, kerajaan perlukan kerjasama daripada rakyat. Betul tak? Okey. Masa ni jangan hukum rakyat. Sebab rakyat juga perlukan satu tempoh untuk nak menyesuaikan diri ni dengan kejutan wabak COVID ni. Saman sampai RM10,000 tak masuk akal saman tu. Saman tu memang saja nak hantar orang bijil lah tu. Siapa nak bayar sampai RM10,000 saman ni? RM1,000 pun berderit-derit orang duduk dalam lokap. Jadi saman tak payahlah. Waktu-waktu macam ni jangan saman. Kan kerajaan bagi bantuan kan? Bagi bantuan RM10,000, RM5,000, EPF bagi bantuan, bagi bantuan. Kalau dah nama rakyat perlu dibantu, macam mana pula masa ni rakyat dihukum dengan satu bentuk hukuman kewangan? Tak payah. Buat satu cadangan. Okey, kalau kamu ditangkap melanggar SOP, tempoh kuarantin kamu 3 hari duduk kat rumah. Dan kamu tak boleh keluar daripada rumah tu 3 hari. Pakaikan dia satu gelang. Gelang ni pakai kat balai, nanti buka pun kat balai. Buat macam tu. Tak ada duit-duit, tak payah bayar duit apa. Tapi kalau kau kena, kau 3 hari duduk dalam rumah. Seminggu duduk rumah pakai gelang. Jadi nak pakai mask ke nak pakai gelang, pilih dua ni. Jadi rakyat dia educate. Kalau dia tersilap pun, hukuman dia tak adalah sampai melibatkan kewangan dia. Pasal apa? Rakyat tengah susah, mana ada duit. Betul tak? Kalau orang-orang meniaga, tak apalah. Yang boleh bertahan, tak apalah. Kan? Lagi satu nak tegur. Ni, kita nak sambut Ramadan, tak apalah. Nanti nak sambut raya. Satu benda yang aku tak pernah nampak satu menteri pun tengok benda ni. Apa dia? Opsikap. Kenapa masa musim perayaan, orang sibuk nak balik kampung, nak bergembira, nak sambut hari raya dengan keluarga, masa ni pula buat op sikap? Patutnya masa ni polis ke agensi-agensi yang berkenaan dengan pengangkutan jalan ni, masa ni mereka menyediakan satu ruang untuk keselamatan rakyat. Kalau perlu di escort. Contoh macam di Indonesia. Daripada Jakarta nak balik ke Bandung, kalau musim perayaan nak sambut raya ni, dia kumpulkan semua orang yang bermotosikal ni, polis iring sampai ke Bandung. Tak ada saman-saman. Jaga. Sebab apa? Dia tahu pada masa ni memang semua orang akan turun ke jalan raya nak balik kampung. Kenapa pula masa ni nak saman, masa ni nak buat roadblock, masa ni lah nak sekat apa semua? Masa ni buat satu tindakan, pelan tindakan yang melancarkan pergerakan. Bukan sibuk masa ni nak buat duit. Faham tak? So minta kerajaan renung-renungkan balik benda ni. Aku nampak pelik sangat lah. Bila masa-masa macam ni, masa ni lah kau orang nak tekan. Mansuhkan semua saman-saman tu. Ni belum cakap pasal JPJ, sekatan-sekatan pembaharuan lesen memandu, cukai jalan. Aku dapat aduan, dapat komplain daripada grup-grup pemandu-pemandu lori ni banyak. Orang pergi JPJ nak renew lesen, tak boleh renew. Alasan, cik ada blacklist, saman tak bayar. Habis tu orang tu tak renew lesen. Tapi dia kerja dari lori, hari-hari bawa lori. Takkan pasal tak renew lesen dia nak berhenti kerja? Kerja dah 10 tahun. Kan? Jadi dia tak boleh renew. Dia bawa juga lori. Last kena tahan, tak ada lesen. Lesen mati. Bagi lagi satu saman sebab lesen mati. Padahal lesen tu mati tak boleh renew bukan sebab dia. Lesen tu tak boleh renew sebab JBJ tu yang tak bagi renew. Tapi kenapa kesalahan tu letak atas dia? Bukan dia yang tak bertindak untuk pergi nak menghidupkan lesen dia. Dia pergi dah. Tapi JBJ yang tak nak bagi renew. Bila tak nak bagi renew ni salah siapa? Faham? Jadi ini kena kaji semula. Sebab perkara ni aku dah bercakap dengan beberapa timbalan pendakwa raya, member-member ni. Dia cakap kalau ikut kan tak boleh tu buat blacklist-blacklist orang kat JPJ pasal tak bayar saman ni. Sebab kalau tak bayar saman,
dia boleh dibawa ke mahkamah. Dia ada waran tangkap, lepas tu tahan, ataupun dia bagi jaminan. Okey, orang ni tahan, oh cik ada saman yang tertunggak, so waran tangkap dah keluar. Okey, sekarang ni cik ikut saya ke balai, panggil satu orang jamin cik, berapa lama lagi cik baru boleh bayar saman ni? Ini baru nama dia mesra rakyat. Berapa lama cik nak bayar ni? Bagi saya 2 bulan cik. Okey, panggil satu orang penjamin 2 bulan. 2 bulan lagi cik tak bayar dengan penjamin-penjamin ni sekali pun kena. Ini satu tindakan profesional dan mesra rakyat. Betul tak? Ini sekat orang, tak bagi renew. Lepas tu kalau orang tu pergi kan, kena saman lagi kan? Saman yang dia kena tu siapa yang patut bertanggungjawab? Orang yang tak bagi renew tu lah patut bertanggungjawab. Sebab renew lesen, renew insurans, renew Rotech ni semua bukan satu perniagaan komersial. Betul tak? Ni bukan perniagaan. Ini adalah satu permit, adalah satu surat kebenaran, satu lesen kebenaran yang memerlukan seseorang tu ada benda ni untuk memandu di jalan raya, untuk bawa kenderaan. Betul tak? Ha. Kenapa seolah-olah macam jadi macam komersial? Oh, sekat payment. Ini sekat payment komersial. Ini bukan kontrak buat bangunan. Eh? So, kerajaan kena tengok balik benda ni. Betul ke korang ni buat kerja demi rakyat, mengambil berat tentang kesusahan rakyat? Betul ke? Eh? Kalau tengok pada gaya korang ni, bagi lepas tu ambil balik. Eh? Lepas tu di saat-saat rakyat susah, tertekan, depression dengan keadaan wabak COVID, masa ni lah korang nak cari salah rakyat. Bukan cari, tak cari pun jumpa kan. Tapi buatlah satu sistem yang mesra rakyat. Eh? Waktu-waktu macam ni tak ada denda. Waktu-waktu dekat nak orang nak balik kampung raya, tak ada saman-saman opsikap ni semua, tak payah dah. Pasal apa? Masa ni patut kau sediakan satu kelancaran aliran perjalanan jalan raya ni semua. Bukannya korang pergi saman-saman dia orang. Kalau dah korang tak boleh kawal kebanjiran pemandu-pemandu di jalan raya, itu salah korang lah. Betul tak? Kawal lah lalu lintas tu, bagi dia orang lancar pergi. Mana-mana yang tak pakai helmet ke apa ke, tak mungkin lah ada orang naik motor ke naik daripada KL sampai ke Johor tak pakai helmet. Tak mungkin lah. So consider sikit terhadap kesusahan masyarakat, terutama peniaga-peniaga yang gulung tikar ni semua. Jangan duk saman. Kesian kat orang. Waktu macam ni orang tak ada duit. Tanda-tanda orang tak ada duit, tu bantuan yang kerajaan duk bagi ni. Bantuan yang menteri duk luluskan tu, korang menteri luluskan bantuan untuk rakyat ni, bukan sebab rakyat susah ke? Sebab rakyat susah. So janganlah pergi saman dia. Dia tengah susah. Confirm semua orang tengah susah sekarang ni. So fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.